Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Sekarang saya mau bikin konten baru yang namanya jamur atau jajan murah. Jajanan pertama saya yang murah ini kebab yang harganya cuma Rp10.000. Nah, ini lebih kelihatan jelas kan? Tadi kayaknya terlalu dekat. Jadi seperti ini bungkusnya. Mau dibuka dulu. Oke, kita lihat. Tadi saya nambah keju ya. Jadi kalau nambah keju jadi 12.000. Ini kertasnya ada sajadah kebab. Tadi kan saya nanya sama orangnya, ini daging apa? Terus katanya daging sapi, tapi daging sapinya udah dicampur gitu. Terus kayaknya dicampur sama bumbu juga, soalnya tadi pas dipanasin tuh wangi bawang-bawang gitu, dan ini kayaknya juga dicampur sama kayak tepung-tepungan gitu loh. Jadi kayak kornet-kornetan gitu udah dicampur sama tepung-tepungan, jadi harganya bisa murah. Tapi rasanya not bad, berasa kok, berasa daging sapinya. Sekarang kita coba semuanya ya. Jadi tadi ada sayurnya, terus ini keju, baru ini dagingnya. Dan dagingnya tuh lumayan, dikasihnya lumayan banyak juga tuh kan. Oke sih, terus ini kulitnya ini proper nih, kulit kebab gitu, kulit kebab yang proper. Sekarang kita coba makan. Dagingnya banyak guys, ini 10.000 loh. Rasanya kebab. Ini sausnya mayones nih. Sausnya memang mayones sih. Dagingnya enak, dagingnya bumbunya terasa. Jadi dalam sini sayurnya cuma selada doang. Dia nggak ada ditambahin bawang bombay kayak gitu, nggak ada. Tapi dagingnya itu udah berasa ada bawang-bawangnya. Belepotan kalau makan kebab ya. Jamur yang kedua itu mie ayam 10.000-an. Ini nggak sengaja lewat ngeliat pas habis nganter paket pagi-pagi nih, jadi pas banget buat sarapan mie ayam 10.000. Ini lumayan banget sih porsinya banyak, dan potongan ayamnya tuh gede-gede, dapat pangsit goreng juga 3. Ini rasanya enak, gurih. Jadi ayamnya itu bumbunya tuh agak beda. Biasanya kan manis-manis gitu. Nah, ini tuh ayamnya tuh bumbunya kayak gurih gitu, kayak ada bumbu kari-karinya gitu loh. Jadi dia kayak pakai kunyit, terus bumbu-bumbu yang gurih-gurih gitu. Beda deh rasanya.
Jadi ini enak walaupun 10.000 tapi approve. Jamur yang ketiga, sore-sore beli roti yang 10.000 dapat 3. Kalau roti tawarnya 7.000, tapi ini roti manisnya 10.000 3. Di dekat rumah teman-teman ada nggak? Ini biasanya tuh dia mereknya beda-beda, tapi bentuknya standar dan harganya tuh sama, 7.000 atau ada yang 6.000 juga. Tapi kalau roti tawarnya tuh biasanya 10.000 3. Ini saya beli yang rasa pisang coklat, terus mocha sama keju. Tapi ini kita buka dulu yang pisang coklat ya. Ini dia tipe rotinya tuh yang empuk gitu. Bukan roti yang kayak rotinya tebel kayak roti lau gitu ya. Tapi ini dia empuk, ampos gitu rotinya. Tapi isinya banyak. Ini kita coba lihat yang pisang coklat ya isinya ya. Nah, ini udah kelihatan belum pisangnya? Ini dia pisangnya tuh kayaknya tuh satu pisang. Terus pisangnya ini manis. Terus ditambah lagi ada coklatnya. Coklatnya itu juga banyak. Jadi manis tuh. Cuman ya rotinya ya roti ampos gitu. Nah, sekarang saya mau cobain yang mocha. Ini kalau ada merek lain nih, merek roti jadul tuh saya paling suka tuh yang mocha. Ini juga mochanya lumayan enak nih, krimnya sih, krim mochanya tuh enak, krim mochanya. Terus mesesnya juga banyak. Krim mochanya tuh berasa banget mochanya dan krimnya nggak pelit. Terakhir ini saya punya roti keju, tapi nggak akan dibuka sekarang ya. Ini buat besok pagi, sarapan sebelum lari pagi.